Untuk menyaksikan free ball dikuasai pemain, baru saja saya kabulkan pemain daripada tim Putra Buranteng. Akan kembali lagi coba obok, membutuhkan saja obok, kini bola dikuasai pemain Putra Panjalu. Ada pemain jago sana, dibiarkan saja lepas, dan bola terkebusa ke belakang pemain dari Buranteng dan Ben. Sementara untuk Putra Panjalu, 1-0. 1-0 saja kita saksikan, kini bola kembali Putra Panjalu. Siapa gerakan nomor 3 daripada Putra Panjalu kali ini, lewat kali, lalu ada sana Anandang, kita lepas dengan membenturkan bola saja menserbak daripada Putra Panjalu berhasil dan poin 2-0. 2-0 kembali Putra Panjalu, ada libur daripada Putra Buranteng, membenturkan kali obok kita saja palaku pemanjang satu ini daripada Putra Buranteng dan poin 1-2 kami siap menerangkan Sena daripada Putra Buranteng akan dorong saja membuka ruang kembali berkonsentrasi siap menerangkannya akan dituju lakukan sudah kali ini bola untuk Putra Panjalu kembali udah lock namun teman dapat tiga pemain masih mencoba untuk Putra Panjalu tiga pemain ada udara di sana upaya menonton obok kembali kita saksikan pemain yang saat ini cukup terdik belum ada obok belum ada apapun untuk bisa meredam pemain yang satu ini dan pun dua sama kita saksikan kita tidak kembali untuk Putra daripada Panjalu ada kecederaan dibiarkan saja libero daripada Putra Buranteng bisa tak bola keluar namun bola masuk dan poin 3-2 kita saksikan dari Putra Panjalu memendani ada libero putus saja namun tidak ada kita saksikan upaya penyelamatan bola daripada Putra Buranteng tadi penyelamatan dan poin 4-2 Putra Panjalu tadi dan dia akan masuk membuka ruang kembali berkonsentrasi siap penggerakan yang akan tuju cukup arahkan kembali pemain libero Buranteng namun kali ini gagal kita saksikan dan poin 5-2 kita saksikan kini berkembali untuk Putra Panjalu masih Dandi kali ini dari Panjalu ada setter Panjalu akan meset konsentrasi dia cukup baik arahkan kembali ada senang nandang lakukan kembali coba kali obok membenturkan bola saja obok namun lengket tadi dan poin 6-2 4 poin ketinggalan Putra Buranteng di set yang kedua sebab take out diminta official daripada Buranteng kali ini kita saksikan tim Panjalu mampu mengungguli di set yang kedua ini 4 poin 6-2 6 bola kita saksikan kini bola kembali untuk Putra Panjalu kali ini sementara persiapan Putra Waringin Buranteng kali ini kembali mencoba mengantisipasi set yang akan lubang Dani setter daripada Putra Panjalu lalu kali ini menggunakan antara jenang cukup baik arahkan bola lagi-lagi apa yang terjadi di set yang kedua 7-2 5 poin ketinggalan kini bola kembali Putra Panjalu lubang Dani kita saksikan kembali akan meleset untuk peluang kembali berkonsentrasi dia arahkan ke beberapa pemain bintar daripada Putra Buranteng ada cerana nandang tipis saja nandang namun kata segala libero Panjalu cukup baik kembali membuka bola saja lama terlihat baik lihat paling tadi namun cerah pengertian mengangkat bola kali mungkin pemain daripada Panjalu gagal dan poin 3-7 kali ini putra baru Waringin Buranteng akan menghasil lakukan sudah arahkan kembali pemain daripada Putra Panjalu dan kebelakang tinggi datangnya bola selamatkan bola tadi namun sayang jauh di luar jangkauan dan kembali untuk Putra Waringin Buranteng 4-7 kembali akan masuk pemain 3 Putra Buranteng masih mencoba para pemain Putra Panjalu kembali arahkan bola cukup cerdik cukup baik dan poin kembali 8-4 untuk Putra Panjalu nomor 19 kali ini Putra Panjalu lewat Ilham akan berdoa set konsentrikan game set andalannya Ilham arahkan kembali ada serang obok lalu gagalnya apa? Obok dibalas tuntas open smile ada penting dari obok dan poin 5-8 3 poin lagi untuk Putra Buranteng untuk bisa menyamakan kedudukan lewat obok kali ini akan konsep obok lakukan sudah arahkan kembali lebaran Putra Panjalu lebaran menunggu blok turun cukup tegas spike daripada Putra Panjalu dan poin 8-6 6-8 untuk Buranteng lalu kita saksikan masih mencoba kepada Putra Panjalu kali ini dibalas tuntas tidak mau mengulang kembali kesalahan yang tidak perlu dibalas tuntas dan berhasil poin dapat Putra Panjalu 9-6 menembung dua dari Putra Panjalu kami siapa kurangan nanti akan kembali ke depan cukup baik kita saksikan
namun arah bola ataupun wasit akan keluar poin. 10-6 masih bertunggu nanti daripada pertandingan pancaru. Arahkan kembali ada AN berputar kembali mencoba kali nandang berputar kembali namun terlemah dari nandang dan poin. 11-6 ke set yang kedua untuk putra pancaru kembali akan melawan set. Lakukan sudah arahkan kembali ada sana AN lakukan pertandingan kembali akan nandang tipis saja kisaran masih dapat cukup menari akan sana AN memberikan peluang kembali ya saja dan kembali poin 12-6 6 poin ketinggalan sebenarnya take out dan tak official daripada Buranteng tadi ketulah 6 poin atas tim Panjalu di set yang kedua set pertama tadi dengan Satria Negus dengan Putra Buranteng 25-22 kali ini set kedua memimpin sementara Putra Panjalu 12-6. Mampukah tim Panjalu mengakhiri untuk bisa menyamakan kedudukan ataukah tim Buranteng minimal untuk bisa menyamakan kedudukan 26 poin kali ini untuk menyamakan kedudukan daripada Putra Buranteng. Ada Sena yang kembali memberikan tim saja menunjukkan bola saja untuk yang ke belakang ada Sena yang kembali diselamatkan dengan baik Putra Panjalu memberikan namun kali ini kembali gagal dan cerobos daripada Putra Buranteng dan poin 13-6 saja dengan berapa kembali untuk Putra Buranteng dua ringin Buranteng lalu sudah ada Sena yang berikan depan kembali siapa ada bok bagi terkebok kembali berubah satu pemain daripada Putra Buranteng kembali masih mencoba kembali dengan baik kali ini berhasil dan poin 7-13 kini berapa kembali untuk Putra Buranteng nomor 5 Apple dari Buranteng kali ini lakukan sudah arahkan kembali siapa gerakan daripada Putra Panjalu bentukan cukup baik kita sekarang mencoba dan senang nandang wah sektor panjang kali ini lembar panjang kembali melakukan serangan biarkan saja ragu-ragu dan poin 14-7 kita saksikan di set yang kedua Putra Panjalu nomor 8 Putra Panjalu kali ini akan berhasil kembali Roni aku sudah kembali di sana mencoba sedang terbaik baik kita sekarang mencoba kembali Primo hari ini ada senang siapa kita AN lakukan kembali kali ini Tony selamatkan kembali masih Putra Buranteng ada senandang dan saja nandang peluang tadi kita saksikan gagal dan poin 15-7 kita saksikan kini kembali putra baru Panjalu menggunakan lagi akan kembali ada di sana siapa yang nandang menggunakan berbunyi senang cukup berhasil dan poin 8-15 kali ini putra baru Buranteng memperkecil ketinggalan kali ini siapa kemenangan nomor 4 daripada Buranteng kali ini lewat Iwan kita saksikan arahkan kembali putra Panjalu apa yang dilakukan namun pertunjukan bola satu yang berhasil adalah bagian baik daripada putra Panjalu dan poin 16-8 nomor 9 dari putra Panjalu kali ini akan berhasil kita saksikan lewat Cepi arahkan kembali kepada putra Buranteng berpegang ada selain bisa kedatangnya bola kembali masih mencoba lakukan di cetak pertama atas pemain belakang daripada Putra Buranteng gagal menangkap bola dengan baik dan poin kembali Panjalu 17-18 untuk break 18 Putra Panjalu kembali ke tempat 9 jadi arahkan kelebihan 8 masih mencoba sama kelebihan kami ayo jangan nandang kembali berada di depan daripada Putra Panjalu ada libero cukup baik kembali Apple bisa sama Allah tidak lakukan Allah kembali masih mencoba Putra Panjalu satu pemain tipis saja ada sama Allah kembali berada dengan baik masih Putra Buranteng yang mereka kembali berada di pemain Panjalu dengan bola baik Putra Panjalu berhasil dan poin 18-8 10 poin ketinggalan Putra Buranteng di babak yang kedua nomor 9 Gretik Cepi kita saksikan daripada Putra Panjalu dalam set andalannya akhir kembali pemain Putra Buranteng berada sekarang kita naik saja kembali berkuasa di Putra Panjalu Beketek sayang sedemikian kali sayang mencoba keberuntungan lewat Beketek nomor 8 Panjalu lewat Romi dan gagal poin untuk Buranteng 9-18 nomor 1 Bambang dari Buranteng mencoba kembali Najun dalam kebelakang sebelum tidak ada libur ada pada bulan yang cukup baik akan kembali ke sebuah Apple arahkan bola yang baik dari Apple tadi umpan yang memanjakan nama ayam belum berdekat dan poin 10-18 10-18 menutup satu kali ini
Andan daripada Guranteng. Coba saksikan akan berangkat. Bukan yang terlalu berkonsentrasi dia cukup baik. Arahkan foto belakang pemain ke 8 jalur. Pemain dibalas tuntas kembali dan poin. 19-10. 19-10 di babak yang kedua kita saksikan. Ada pun tiga dari tempat kedua Guranteng kembali saya kekurangan informasi dari ini kali. Lakukan sudah kali. Ah sayang sudah kembali sayang peluang kembali ke 8 jalur di bawah percuma. Dan poin saja kita saksikan untuk Guranteng 11-19 kali ini. Siapa kurangan Sena, Setan berbera Putra Guranteng. Arahkan keberatan belakang kepada Putra Panjalu. Dibalas tindak dan poin. Putra Panjalu kali ini kembali berhasil. Poin di atas 20-11. Rani hari ini Setan berbera Putra Panjalu kita saksikan. Akan berhasil cukup baik. Arahkan bola ke menggelitir untuk kepada Putra Guranteng. Lalu kita kali coba lalu serangan. Namun beban perlukan kali kita saksikan dan Tasbo poin 12-20. 12-20 kali ini siapa kurangan Eeng. Pemain berkenaan tim Guranteng ada masuk. Untuk terasa cukup baik. Arah sebuah pemain kepada Putra Panjalu. Namun sayang kali ini jauh. Kita saksikan ada penandang Po atau Tats kita saksikan. Tatsu wasit kemudian dalam baca poin untuk Putra Panjalu 21-12 nomor 11 dari Putra Panjalu ini akan menghasil kembali lewat Ilham. Lakukan sudah Ilham arahkan kembali Cina Eeng. Lampu belakang kali ini coba terobok kembali upaya dari Obor berhasil kita saksikan dan poin 13-21 13-21 bagi Obor kembali menghasil dua dari Putra Guranteng. Lakukan sudah kembali agak lebar di sana Putra Panjalu namun gagal selamatkan namun kembali penyelesaian akhir yang kurang baik berbeda Putra Panjalu tanda poin 14-21 14-21 Obor kita saksikan pemain andalan Putra Guranteng mesin poin dari Guranteng kali ini termasuk lakukan sudah cukup satu lagi biarkan saja kali ini cari berulang poin 22-14 kita saksikan kini berapa kembali untuk Putra Panjalu nomor 27 dari Putra Panjalu dan ini lihat kikuk akan berhasil lakukan sudah namun cukup baik masih mencoba ada dengan nandang lakukan bakal serangan berhasil meskipun bola lemah tadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak bisa dijangkau pemain depan berbeda Putra Panjalu dan poin 15-22 itu lawan kembali siapa dengan dia lakukan berhasil cukup berhasil berhasil bola dari Putra Panjalu tadi dan poin 23-15 23-15 Panjalu kembali kita saksikan arahkan kembali siapa dengan kepada Putra Guranteng mencoba kembali lewat siapa dengan Putra kali ini namun bola keluar dan set poin jiwa tadi dan poin 24-15 lalu coba kembali Eeng berikan peluang kali ini coba agar nendang tapi saja nendang dan poin kalian berkecil ketinggalan 16-24 16-24 coba saksikan kini bola untuk Kaiwan nomor 4 dari Putra Guranteng lakukan sudah arahkan kembali pemain kepada Putra Panjalu mencoba berketek akhirnya mampu mengakhiri di set yang kedua